kamu tahu nggak siapa yang tega ngurung kamu di sini? Iya, iya. Siapa deh? Siapa? Siapa? Elsa, Bu. Lu jaga omongan lu ya? Lu yang dengerin gua. Makanya Elsa nggak bisa ngalahin Tari, kan? Dengar. Dengar semua damai Tari. Erik? Apa-apaan sih? Jadi benar. Ini semua cuma drama lo doang. Rasain lo, Erik. Ah! Iya, Bu. Tarik. Ada apa ya, Bu? Lihat ini. Ibu nggak habis pikir ya. Ternyata kelakuan kamu untuk melukai Erik seperti ini. Jadi keputusan kamu gimana? Jadi gini, Pak. Keputusan saya... Saya mau gabung ke tim basket sekolah kita, Pak. Syukurlah, akhirnya Bapak benar-benar lega mendengarnya. Kalau bukan gara-gara Elsa, nggak mungkin Bapak mendapatkan pemain sebagus Alpha ini. Ya, saya cuma lihat kalau Alpha itu emang benar-benar ada bakat dalam basketball. Dan dia cuma nggak mau nunjukin ke orang lain aja, Pak. Gitu aja. Elsa, Alpha, Pak Pelatih. Ya. Maaf, bisa ganggu waktunya sebentar? Iya, Bu. Jadi begini, Elsa. Tim cheerleader sekarang sudah tidak ada kaptennya. Karena Saras terkena ruam merah di sekitar kulitnya. Jadi ibu tidak bisa mengendalikannya lagi. Jadi itu yang kita lihat tadi. Ya, Bu. Nah, untuk urusan kapten ini yang agak sulit. Kamu bisa bantu? Oh, bisa, Bu. Bisa banget. Elsa, dia siap, Bu, jadi kapten cheerleader kita. Enggak, Bu, saya nggak bisa. Kaki saya belum begitu pulih, belum begitu kuat. Dan kayaknya kalau saya harus mempelajari koreografinya segala macam, kayaknya itu bakal benar-benar berat buat saya, Bu. Jadi maaf, saya nggak bisa bantu. Elsa, sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Cuma pakai seragam, lalu kamu perintah ke tim kamu. Itu mudah kok. Elsa, come on. Kan tadi aku udah ngiyain. Sekarang giliran kamu dong bilang iya. Oke, Elsa. Oke. Ya, Bu. Dia udah siap banget, Bu. Saya yakin dia pasti bisa keren kalau jadi kapten cheerleaders. Waduh, gawat. Kalau kayak gini bisa habis riwayat gue. Bisa tamat karir gue. Aduh. Gue jadi ngerasa bersalah sama dia. Sus? Ya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Sus. Ini teman saya juga gak ngerti kenapa. Kayaknya alergi deh. Ntar, serius ya, gue gak mau ngantri. Tenang, Mbak. Mbak gak akan ngantri. Sebentar lagi Mbak masuk ya. Tuh, apa gue bilang? Ini deh, sebelum gue masuk, gue mau ke toilet dulu. Yaudah, sana. Makasih ya, Sus. Oke, duduk dulu ya. Iya. Silahkan, bisa dibantar. Gue gak habis pikir deh. Baru aja tadi lo nyelakain Saras. Terus sekarang lo bawa dia ke dokter kulit nyokap lo. Mau lo apa sih sobai kayak gini? Yuna, Ami, gue itu hanya memberi peringatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan sama seperti Saras. Cuma itu doang kok. Dan tenang aja, nyokap gue bakal bayar. Sorry, Mbak. Aduh, Mbak, cepetan dikit dong. Siapa yang baru aja gue lihat?
siapa sih? Apa? Alpha. Bukan. Elsa. BFF. Bukan. Tapi Vina. Vina? Lo serius? Di rumah sakit ini? Ntar kita pulang aja yuk, ntar yuk. Pulang aja. Kalau kalian pergi terus gue sama siapa? Bentar. Itu ibu-ibu kok kayaknya gue kenal ya? Tapi siapa ya? Itu mamanya Vina! Dia belum meninggal. Kalau Vina masih hidup, terus yang selama ini neror kita siapa? Memang bukan Vina yang menghantui kalian, tapi perasaan bersalah kalianlah yang menghantui diri kalian sendiri. Kurang ajar, dia ngikutin kita. Dia ada di sini. Pengecut! BFF, lo keluar sekarang. Hadapin gue. Jangan kerjanya cuma neror dulu. Tadi selesai, Mursa. Tadi udah. Ini tuh rumah sakit. Bodoh. Gue udah capek dipermainkan terus sama BFF. Kita akan tangkap basah dia secepatnya. Dan gue gak akan biarin dia kabur. Set sih. Harusnya gue bisa ikut main di sana. Bisa nyetak gol. Bisa ngerayain kemenangan. Gara-gara di kaki, gue jadi sengsara. Elsa? Lo ngapain di sini? Ini buat apa? Erik, lo inget gak sih? Waktu TK. Setiap kali gue nangis karena kangen sama papa gue, lo selalu kasih gue lollipop ini. Lo... lo masih inget? Of course. Maksudnya, kenapa gue harus ngelupain semua kebaikan yang pernah lo lakuin buat gue? Dan gue juga harus balas budi kan? Elsa, lo gak perlu balas budi ke gue. Karena gue gak pantas menerima kebaikan lo. Apalagi permen ini. Gue gak pantas. Ayo!
Apa kamu gak apa-apa? Aduh, Pak, boleh gak ya? Saya break sebentar nih. Masih agak pusing soalnya. Ya udah. Oke, break 10 menit dulu ya. Bapak balik ke ruangan dulu. Sorry, gue lupa gue harus pergi. Oke. Pokoknya lo tenang aja, karena gue yakin semuanya bakal baik-baik aja kok. Iya, yeah. Thank you. You're welcome. So, bye. Gue lupa, nih buat lo. Gue abis ini. Ya, terserah sama lo, gue gak tau apa yang gue. Bye. Bye. Selesai latihannya. Els? Hah? Kamu gak apa-apa kan? Hah? Emangnya gue kenapa? Ada apa sih? Ya tadi aku lihat kamu sama Eric. Dia mau ngapain lagi? Hah? Kok senyum-senyum sih? Aku serius, dia ngapain? Iya. Gak ada apa-apa. Tadi emang kebetulan doang gue lihat Eric lagi di kelas. Dia lagi sedih gitu. Jadi gue ngajakin dia ngobrol biar dia lebih baik. Kamu ngajakin dia ngobrol supaya dia lebih baik? Beneran? Setelah apa yang dia lakuin ke kamu, kamu masih mau ngobrol sama dia? Gue lebih kenal Harry lebih dari siapapun juga. Dan lo tau kan kalau kita udah kenalan dari TK? Iya, El, kan? Iya, tapi dia kan udah jahat banget sama kamu, dia jahat banget. Ya tahu, tapi mungkin gue kangen sosok sahabat yang gue udah kenal dari dulu. Mungkin itu aja kali. Ya kan ada aku, Els. Hatiku berbeda. Maksud lo? Sekarang gini. Aku berarti gak buat kamu. Breaknya udah selesai nih. Ayo latihan lagi. Yuk, bentar ya, mau nyusul.
mungkin kamu emang gak mau bilang sekarang, Els. Tapi yang jelas, udah ada ruang buat kamu di hati aku. Yaudah, aku harus latihan lagi ya. Astaga, barusan Alva ngomong apa sih? Gue jadi deg-degan gini. Oke Elsa, mungkin sekarang lo mulai suka sama Alva. Tapi kita berdua punya masa lalu. Dan berhubung gue udah bebas dari Tari, gue bakal ngejar lo lagi. Bisa sih nakut-nakutin kita? Apa ini semua ulah BFF? Tunggu. Perasaan kemarin ada yang ngirim tentang kecelakaan itu pesan. Coba gue cek. Tuh kan, ini namanya Vina tapi dari V, sedangkan Vina kan dari F, dan jelas-jelas mukanya bukan Vina. Berarti selama ini yang neror gue dan teman-teman gue adalah BFF. BFF benar-benar kurang ajar. Ini gak bisa dibiarin. Guys, kita ketemu di rumah Alex sekarang. Kenapa muka kalian pada panik gini? Lihat. Lama banget sih. Ya, terus kenapa? Selama ini kita udah ditipu. Dan ini berita hoax. Ya itu salah kamu. Ngeren berita mentah-mentah gitu aja tanpa nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Udah, enggak usah dibahas lagi. Intinya kita pikir itu Vina itu udah jadi hantu yang selama ini nakut-nakutin kita. Padahal ternyata Vina masih hidup. Serius? Terus yang selama ini nakut-nakutin kalian siapa? BFF. Pasti dia. Oke. Kalau gitu
aku gak mau ikut campur, aku angkat tangan. Hah? Lo mau pergi gitu aja? Udah, gitu dong. Gak berguna banget sih. Tari, kamu lihat kan yang udah-udah? Kayaknya cuman Jim Geovedi yang bisa nyari tahu siapa BFF itu sebenarnya. Siapa lagi tuh? Jim Geovedi? Itu siapa sih lagi? Dia itu hacker terkenal di dunia asal Indonesia. Yaudah, sekarang mendingan jangan banyak omong. Lo bisa apa enggak? Ya, mungkin bisa. Tapi aku perlu nambah pasukan. Dan aku perlu duit lebih buat bayar mereka. Gimana? Duit lagi, duit. Ya oke, okay. Berapa lo mau? 5 juta. Hah? Lo gila ya? 5 juta? Kenapa? Kalian orang kaya. Gila lo ya? Cuma buat nyari orang doang, lo minta 5 juta? Ya itu sih terserah kalian mau atau enggak. Gimana? Gimana ya? Yaudah Yun, kita patungan aja. Sama Saras, Ami, dan Erik. Jadi masing-masing 1 juta. Oke. Yun, thank you ya. Jangan lo sampai lupa kumpulin duit 1 juta. Dan jangan lupa juga bilang kami dan Saras. Oke? Okay? Udah kalau gitu gue balik dulu. Hai. Mungkin gue kangen sosok sahabat yang gue udah kenal dari dulu. Mungkin itu aja kali. Ya kan ada aku, Els. Maksud lo? Sekarang gini. Aku berarti gak buat kamu? Alpha, sebenarnya Elsa, hey, itu roti banyak banget selain kenapa? Oh, Gak ada apa-apa kok, Ma. Kamu ngelamun kan? Enggak, ngelamunin apa-apa kok. Kenapa ngelamunin Alpha ya? Enggak. Enggak, Ma, aku jadi Alpha sih. Udah, Elsa harus berangkat lebih pagi nih, soalnya ada perayaan 17 Agustus. Elsa berangkat sekolah dulu ya. Kok buru-buru jadinya? Hati-hati ya. Bye, Ma. Bye, sayang. Ingat ya, jangan ngelamun. Ya. Loh. Elsa, handphonenya ketinggalan sayang. Elsa, Elsa. Jangan kumpul begini. Antri dong, antri. Yang rapi, yang rapi. Yang mudah ditata begitu. Nggak bisa yang rapi dong. Jangan numpuk begini, udah kayak ketombe. Yang bagi, satu masuk, masuk. Ya begitu, pelan-pelan, satu-satu. Kamu jangan bengong, masuk. Terlambat nih, aduh. Ya kamu, stres galau. Ayo masuk. Apaan sih ini? Ngantri, kayak ngantri sembako aja. Apa sih, Kak? Neng Tari. Dengar ya, sekolah ini mulai sekarang lebih tertib. Karena ada peraturan dari ketua OSIS yang baru. Budayakan antri. Jadi, tidak ada itu yang namanya masuk sekolah gerombol, apalagi empet-empetan. Ini masuk sekolah, bukan demo. Nyaho! Tari, ngantri dong belakang. Ya. Ngantri. Biasa aja dong kalian. Biasa aja kali. Terus apa? Hah? Masih berani-berani ngebully di sini? Lo tuh udah siapa-siapa lagi sekarang? Ya. Lo pada berani ngelawan gue? Hah? Belakang dong! Ngantri! Ayo aja! Ayo ngantri! Semua gara-gara Elsa. Ya, kamu. Ayo cepat. Ready, girls? Ready! Okay, 5, 6, 7, 8! Thank you.
cupu itu. Kan bagus-bagusnya juga. Udah, Tar. Gue males ngeliatin Elsa yang udah gantiin posisi gue. Emang sih niatnya ngerjain Saras. Tapi kalau yang untung jadi Elsa, gue gak bisa terima. Saras, sebagai best friends forever lo, gue mau nolong. Nolong apa? Lagi mereka. Okay. Udah. Selesai, Elsa. Lo pikir segampang itu ngerebut posisi gue? Enggak, Elsa. Yaudah, yuk. Cepet. Yuk. Sumpah, kalian tadi bagus banget formasinya. Itu udah dari lama apa baru? Udah lama kok. Bagus banget tapi. Makasih ya, El. Lo juga keren kok. Baru sehari jadi leader kita aja, lo juga udah bagus ngatur kita. Elsa, itu kayaknya spanduk yang di sana miring deh. Yaudah deh, coba gue liat. Guys, bentar ya. Kalian lanjut latihan aja dulu ya. Hai. Coba. Hai, guys. Elsa gak bareng kalian? Itu baru aja ke sana. Iya. Oh, oke, okay, makasih ya. Bye. Tuh, Kak, spanduknya miring kan? Ya udah. Makasih ya. Enggak mau dibantu, Kak. Enggak apa-apa. Ya udah, kesana ya. Ya. Ada yang lagi CLBK nih.
Untung aja Tari udah putus ya dari Eric. Soalnya selera Eric gak jauh-jauh balik lagi ke Elsa. Ya, lagian dia juga bukan kapten tim basket lagi. So, dia gak pantas buat lo. Ya udahlah girls, biarin aja kedua alien bersatu. Yaudah, kita pergi yuk girls. Gak usah didengerin. Terkadang mulut mereka emang lebih harus disekolahin daripada orangnya. Ayo gue anterin lo ke UKS aja, ya. Bisa dibiarin. Oh my god, tadi itu tatapan Eric ke Elsa tuh dalam banget ya? Ya iyalah, namanya juga udah bertahun-tahun. Eh guys, kasihan tuh ada yang dari tadi dengerin. Siapa? Oh my god, kok gue bisa ya nggak lihat dia di sini? Sorry ya, soalnya mata gue gak biasa lihat butiran debu. Lucu banget kok. Eh, wait. Alpha, sedih banget ya hidup lo. Setelah membela Elsa mati-matian, lo ditinggalin. Dan Elsanya balik lagi sama Eric. So sad. Mereka udah ngelakuin apa aja ya? Ups. Gue emang gak tahu apa-apa. Tapi setahu gue, lu gak punya hak buat urusin urusan gue. So mind your own business. Banget. Oh my god. Padahal tadi itu gue cuma pengen Elsa jatuh dari tangga. Tapi lihat apa yang terjadi, drama. Dan gue yakin banget, Alpha pasti akan ingat apapun yang gue bilang tadi. Ya ampun, lo kenapa Eric? Tadi dia jatuh. Kayaknya pergelangan kakinya terkilir lagi. Tunggu bentar ya, biar dipanggil perawatnya dulu. Ya. Nggak mungkin terkilir lagi kali. Paling cuma... Bisa deh, gue bantuin naik. Nggak usah. Gue bisa sendiri kok. Bener. Iya. Bisa. Bisa. Ayo, iya, naik. Bisa. Pengen lihat. Aduh. Ya udah sih makanya. Tuh tangan lo. Tangan lo taruh situ. Bilang ke aku. Udah. Sekarang... Oh, tinggal di kompres. Elsa. Hah? Lo inget gak?
dulu kita pernah pakai gelang persahabatan. Dan kita janji bakal berteman selamanya. Barusan lo ngomong apa, Rik? Elsa mati-matian, lo ditinggalin, dan Elsa balik lagi sama Eric. Alfa, ayo! Fokus pada pertandingan! Sadar Alfa, wake up! Lo gak boleh biarin Tari mempengaruhi lo. Jaga lagi, jaga! Ya. Oke. Tari, lo kenapa sih? Lo gak liat tuh, si Alfa. Peduli amat gue sama dia. Gue juga gak peduli kali sama tuh cupu. Maksud gue itu, lo gak liat si Alfa gak fokus mainnya. Gak liat apa? So funny. Oh, jadi tadi itu rencana lo, gitu? Iya dong. Itu semua berkat kecerdasan gue. Elsa jadi kehilangan sahabatnya. Dan itu juga karena si loser Eric. Tapi Eric sama Elsa kan lagi berduaan di UKS. Gimana kalau misalnya Eric cerita semuanya tentang kita ke... Hello, Ami. Eric gak mungkin dong sepolos itu. Dia gak akan mungkin berani untuk cerita semuanya ke Elsa. Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Temen, sahabat. Eric, kata temen seharusnya gak keluar dari mulut lo sekarang. Gue koma di rumah sakit buat setahun. Dan bukannya ngebantuin, lo malah ngebully gue. Itu yang lo kata temen. Dan sekarang lo mau bernostalgia lagi tentang persahabatan kita dulu. Gak bisa. Lo bener. Gue udah jahat banget sama lo. Dan gue gak berhak buat minta kesempatan kedua dari lo. So please, tinggalin gue sendiri. Harusnya dari awal cuekin gue aja. Karena lo terlalu baik buat gue. Thank you.
lagi. Aduh, aw, diem. Cengeng. Dah. Aduh. Enggak, belum dipasang. Astaga. Hai, Els. Alfa. Ya, aku pastilah selalu tahu kamu ada di mana. Kan namanya juga jodoh. Oh iya, dan soal kamu nolongin Erik, ya aku gak ada masalah kok. Jadi, kamu gak perlu salting gitu. Apaan sih? Salting. Aduh, pelan-pelan. Ya udah. Kalau gitu aku cabut dulu ya. Oh, oke. Bye. Gue udah bete nih. Iya, gue juga. Lama banget sih. Padahal kan gue tunggu banget. Kapan si cupu itu bikin tim yang ngalah? Mau apa lagi sih, Tonak? Halo? Tari, aku punya informasi yang penting banget. Nanti aku ke sekolah kamu ya. Oke, bye. Biar gue tebak, pasti hacker bayaran lo itu udah dapetin informasi tentang BFF. Ih, seharusnya gue yang harus ngomong kayak gitu. Cuma gue. Kenapa sih lo? Anyway, yep, bener. Si Alex udah dapet informasi terbaru tentang BFF. Terus, soal bayarannya gimana? Karena gue udah mati penasaran dengan si BFF ini. Jadi gue udah transfer kemarin malam ke dia. Awas ya, kalau kalian gak ganti. Karena kalau enggak, gue akan sebarin rahasia kalian semua. Els. Jadi kamu cuma nolongin Erik doang kan? Kok senyum sih? Aku serius. Ya ampun Alfa, gue pikir apa tau gak? Ya. Ya apa? Ya. Jadi tadi kakinya Erik sakit lagi pas dia... Pas dia nolongin gue tadi. Jadi gue merasa wajib harus nganterin dia ke UKS. Itu doang kok. Oh ya kalau itu sih wajar. Yaudah, main ini yuk. Kamu gak tahu kan? Aku nih jago banget main ini. Nel, begini Nel, kamu main. Nah, nih lihat. Aku jago banget main ini. Mau bukti kan? Nih, lihat nih. Ya. Cukupan dong. Kita tanding ya. Bola, Nel.
Ayo, cepet. Apalagi lo didukung sama cewek terbaik yang pernah gue kenal. Sampai lo salah langkah, dan boom, hidup lo akan sia-sia. Terserah lo mau ngomong apa, gue gak peduli. Ya emang terserah gue mau ngomong apa. Justru, lo yang harus tutup mulut. Terserah. Kalau lo emang mau tunjukin terang-terangan soal perasaan lo ke Elsa, yang penting lo harus. Tar, gawat banget. Lihat, Ami sama Saras udah nungguin Alex di depan gerbang. Tapi Pak Samson masih aja jaga di posnya. Heh, kembar. Nunggu siapa? Bukannya masuk malah di luar. Kita lagi... Bapak. Mau tahu aja ya. Belajar yang rajin ya. Iya, Pak. Siap. Jangan pernah bolos. Iya, siap. Gak salah, heh. Gue pilih anak gue. Selamat siang, Pak. Iya. Selamat siang. Aduh, bisa disihir nih sekolahan. Bapak. Harry Potter sekolah di sini. Ya udah, Pak Samson tinggal dulu ya. Oh, iya, Pak Samson mau daftar pertandingan. Siap, Pak. Doain ya, biar iya. Juara. Amin. Mantap. Iya. Ya. Dia, Pak. Kecap, sumpah gue bangga banget sama lo. Lo bisa nyamar dari murid di sini. Lo pintar banget sih. Alex? Iya? Gak nyangka gue. Ternyata lo pintar juga. Tuh, Alex gitu. Emangnya lo ngelakuin apa sih? Jadi gini, kemarin aku berhasil menemukan lokasi BFF. Dan ternyata lokasinya itu ada di sekolah ini. Gue duga. Kenapa dia bisa neror kita terus? Itu karena dia dari sekolah ini. Bener banget. Lihat nih. Nih. Alex, itu maksudnya apa ya? Gadget lo? Udah. Jadi gini. Aku sudah berhasil menemukan sinyal BFF. Dan aku sudah meneliti semua pesan, video, telepon dari HP-nya BFF. Jadi aku membuat alat ini nih, buat deteksi sinyalnya BFF. Semakin sinyalnya kuat, kipasnya, lihat nih.
semakin kencang muternya. Berarti di situ lokasinya BFF. That's so smart. Well, that's nice. Udah, langsung cari aja. Oke. Ayo. Kemana arahnya? Kita ikutin. Perhatian semuanya. Perlombaan mari kita akan segera dimulai. Kita hitung dari 3, 2, 1, mulai! Saya semangatin dong. Ayo. Ayo Pak Samson, pasti bisa Pak. Pak Samson, pasti bisa Pak. Aku ayo Pak. Iya. Ayo Pak Samson, bisa Pak. Pak Samson, pasti bisa Pak. Aku ayo Pak. Iya. Nah nih, udah mulai lagi nih Den. Ini ke sana sama. Tuh kan? Sana. Ayo! Apa semangat gua? Nih, udah mulai dapet nih. Nah, mulai kenceng. Kayaknya sana deh. Ini sudah deket tapi di mana ya? Lah, kok di sini? Ini kan ruang kepala sekolah. Harus banget ya. Gue jelasin semuanya. Guru dan staff, semuanya itu lagi di lapangan. Lagi lomba balap karung. Jadi gak ada di kantor. Dan ini kesempatan kita buat nyari BFF. Yaudah, langsung. Masuk. Ayo. Semangat sekali, Elsa. Oh, Pak. Luar biasa. Oh, abis satpam kesayangan, Pak. Jadi, semangat. Iya, Pak. Oh, ya. Bapak mengucapkan terima kasih. Kamu sudah membuat event ini menjadi sukses luar biasa. Oh, terima kasih juga ya, Pak. Udah mau percayakan eventnya sama saya. Sama-sama, Elsa. Oke, Elsa. Silakan dilanjut. Bapak mau ke tempat yang lain, ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, selamat ya. Iya.
Kenapa kalian ada di ruangan saya? Lagi berbaik hati. Baik itu gak pernah ada di kamus hidupnya Tari. Sudah cukup drama kamu, Tari. Kamu harus mengakui segalanya, Nak. Ini tas siapa? Jadi, kamu BFF? Pak, saya bisa dikasih, Pak. Bukan saya.